Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-alim al-allama al-imam al-hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu waqtil fajri. Ini bab waktu fajar, waktu subuh. Kalau kemarin kita kaji tentang subuhnya, isinya, zatnya. Kalau ini waktunya. Jadi ada mempunyai masing-masing kemuliaan. Waktunya, ya zatnya, orangnya yang punya. Asarnya, apa fajar, subuhnya, subuh, sholatnya, sholat subuhnya. Nah, kalau ini waktu subuhnya. Itu masing-masing mempunyai kemuliaan. Sama manusia pun begitu. Ada orang mulia, orangnya mulia. Kemudian di zamannya yang menjadi mulia tuh dia yang mulia. Ada istilah dikatakan beliau adalah orang alim sezamannya, orang yang paling hebat di zamannya. Zamannya mulia. Jadi zaman itu diperuntukkan untuknya. Nah, sama dengan ini pun begitu. Waktu subuh. Jadi waktunya itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Sholatnya mempunyai keistimewaan sendiri. Jadi perhatikan sholat subuh, perhatikan pula waktunya. Ini waktu siapa nih? Waktu subuh. Ini sholat apa? Sholat subuh. Perhatikan. Wa bilai kola addasana Amr bin Asim qala addasana Ammamun an Qatadah an Anas anna Zaid bin Sabit qala haddathahu annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qamu ila salati qultu kam baina umma qala qadru 50 aw 60 yakni ayatan. Kata Imam Bukhari, kami telah diceritakan oleh Amr bin Asim. Berkata, ya telah bercerita kepada kami, kata ya Amr bin Asim, oleh Hammam dari Qatadah. Qatadah beliau dari Anas, Anas bin Malik. Ya. Anna Zaid bin Sabitin, bahwasannya Zaid bin Sabit, haddasahu. Pernah beliau bercerita kepadanya anna bahwasannya mereka tasaharu pernah bersahur. Mereka pernah sahur ma'an nabiyyi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah bersahur bersama Nabi, berarti di waktu sahur. Ya, di waktu sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam malam, artinya dini hari bahasanya. Dini hari.
Pernah dini hari, waktu dini hari beliau bersama Nabi. Summa qamu, kemudian mereka berdiri ila sholati, kepada sholat. Jadi sahur, ya. Kemudian setelah itu berdiri sholat. Ya, kalau ini berarti tasaharu sahur nih ya. Jadi bukan hanya di waktu sahur, tapi juga melakukan sahur. Karena di sini ada pertanyaan, qultu, aku bertanya, kam baina uma, berapa lama waktu di antara keduanya? Sahur dan ya salat itu. Qala, beliau mengatakan qadru khamsina aw sittina, yakni ayatan, sekedar 50 atau 60 ayat. Jadi mereka bersahur sama Nabi bareng-bareng, berarti banyak ini ya tasaharu. Kemudian mereka berdiri untuk kepada sholat. Jadi rame-rame, berarti pernah rame-rame sama Nabi. Kemudian aku bertanya, berapa jaraknya di antara keduanya? Itu sekedar 50 atau 60 ayat. Ya, 50 atau 60 ayat. Ini enggak diberitakan berapa lama. Baca ayatnya itu apa? Cepat apa sedang apa tartil itu ya. Karena ada bacaan hadar, ada tartil. Wa bilai qala haddatsana Hasan bin Sabahin Sabahin sami'a Rauhan haddatsana Sa'idun an Qatadatan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anan Nabiyullah, bahwasanya Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, wa Zaid bin Sabit tasahara, dan Zaid bin Sabit keduanya pernah bersahur. Kalau tadi rame-rame, kalau ini berdua. Falamma farragha, maka tatkala telah selesai keduanya, falamma faragha min sahurihima, daripada sahur keduanya, qama nabiyullah, maka berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salati, kepada salat beliau ya salat, fasallaya, lalu ya keduanya salat, qulna, lalu aku berkata, lalu kami berkata, li Anasin, kepada Anas, karena beritanya tadi dari Anas bin Malik asalnya, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi salati, berapa lamanya waktunya yang ada di antara selesai keduanya salat, min sahurihima, daripada sahur keduanya, wa dukhulihima, dan masuk keduanya, fi salati, dalam salat. Qala, ia menjawab, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan, sekedar ya, seseorang membaca 50 ayat ya, di antara keduanya ya, daripada sahurnya dan masuknya keduanya dalam sholatnya. Jadi jaraknya itu sama dengan yang tadi juga tuh ya, ya antara sahurnya dengan sholatnya, sholat subuh maksudnya, sholat fajar antara sahur. Ya memang kita jangan kebangetan nempel banget gitu ya, keburu azan dan ya, kalau sekali-sekali namanya orang manusia, kesiangan ya manusia. Makanya kita ada batas namanya apa, imsak ya, imsak 10 menit ya. Imsak ya, dibatasi 10 menit ya, 10 menit itu ya 5 mungkin bacaan cepat kali itu ya, kalau 10 menit itu ya 50 ayat ya. Iya. Oh, 10 menit bacaan cepatnya. Mungkin ini sekedar, kalau ini mungkin sekitar ya 15 menit selesai. 15 menit. Oh, kita dibatasi ya
Kalau antara imsak, ya dibatasi antara sahur dan sholat subuh itu 10 menit, yaitu waktu imsak namanya. Biar kita enggak buru-buru, ya. Biar enggak, ya lagi makan masuk waktu subuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Haddatsana Ismail.